Halo, oh, baru ada. Thank you sudah mengingatkan. Boleh request hari ini mau gambar apa? Di digital ya, jangan di manual. Di digital aja, karena kita hari ini nggak lama-lama. Kita to the point aja mau gambar apa gitu. Gambar apa? Kemarin saya nontonnya nonton film Pocahontas sih. Nah, kita gambar Pocahontas aja. Uh. Pocahontasnya cantik-cantik banget. Yang buatan orang-orang. yang asli oh gambar makanan hmm menarik oke okay, kita coba gambar makanan kita coba gambar Uh, gambar kentang. Berapa ya, sushi? Coba kita gambar sushi. Uh, kok malah yang keluar yang cute-cute gini ya? Uh. maaf saya terlalu banyak u uh, u uh, u uh, u uh, karena ini banyak yang bagus bagus hmm gambar pancake aja ya jadi ini contohnya tuh pancake nya di watercolor kayaknya bukan di digital kita buat digital version nya ya Twing. ini gambar aslinya kita gambar ini hari ini wah gak jelaskan gambar ini hari ini ntar ganti judul put digital drawing nah mari kita menggambar makanan ntar ada yang Oke, okay, yuk kita mulai. Jadi uh, ini contoh ya referensi menggunakan cat air. Are you in play? haven't you in But I hope you come back to me Oke okay. Mari kita gambar versi uh, digitalnya Pertama, sketch seperti biasa Opacity 100% gak apa-apa Tapi pressure-nya dinyalakan Kalau di... Paint Tool saya itu density, density-nya pressure-nya dinyalakan, ini juga dinyalakan, ini gedut kurusnya dinyalakan kalau di apa mana namanya di Paint Tool saya, anu sih say. pilihan brushnya ya itu saya kurang paham juga jadi gedut kurusnya garis itu tergantung penekanan bagi kalian yang belum ikut di apa giveaway, jangan lupa ikut giveaway. Lumayan hadiahnya, menarik sekali. Jadi bagi kalian-kalian yang uh, yang dulu pernah jadi murid saya mungkin terus merasa oh, kok karena sekarang udah nggak ngajar ya cuman ngajar private dan waktunya terbatas banget itu kalian jangan khawatir maksudnya saya nggak ngajar private itu karena karena lah, eh karena lebih fokus ke YouTube ini sekarang jadi kalau kalian bilang oh materi kalau di YouTube kan gratis pasti lebih pasti kurang bagus nggak sebagus kalau private. Eh jangan salah. Sebenarnya di YouTube itu sama aja persis sama kayak kak, saya ngajar langsung. Cuman ada beberapa orang yang eh kalau les sama saya, kalau ikut kursusnya itu Bedanya adalah uh, kalau ada kesalahan atau apa, saya bisa bilangin gitu loh waktu les. Itu saya bisa bilangin langsung, jadi otomatis prosesnya lebih cepat. Tapi kalau uh, masalah materi sama aja sih, semuanya kurang lebih sama. Jadi, kalau yang mau ngebut-ngebut, pengen bisa ya ikut kursus. Kalau yang nyantai-nyantai, belajar. YouTube nih sama aja, tapi ya itu kalian harus rajin juga ya, nggak bisa kalau latihannya sebentar-sebentar, seminggu cuma sekali terus berharap bisa gambarnya improve banyak itu ya nggak bisa ya, harus lebih semangat. Ada sesuatu jatuh. Sejujurnya, ini baru pertama kali saya gambar apa gambar digital makanan. Biasanya nggak pernah, dan inilah yang saya suka dari gambar dari ngajar gambar itu ini saya jadi dipaksa untuk mempelajari hal-hal baru jadi saya otomatis menjadi lebih semakin pintar semakin pintar semakin pintar gitu Bentar, ini salah proporsi nih. Daunnya kurang geser. Nah, begini baru benar. -benar. Oke, lalu kita lanjut ke blocking. Bentar ya, Ini dimatiin biar ya, karena blocking, jadi gendut. Kurusnya jangan dipakai, ini saya pakai satu layer aja, ya. jadi color paletnya saya taruh sini tadi lupa ini sama ini ini udah nemu dua warna ya ini saya menggambarnya nggak yang keburu-buru ya biasanya kan saya agak keburu-buru gitu ini saya agak santuy guys agak santuy hmm, kita ambil lagi warna orange Jadi seperti saya bilang biasanya, kalau gambar digital tuh nggak usah takut-takut salah. Gak usah rapi-rapi dulu awalnya, karena kita masih blocking. Kalau uh, terlalu rapi nanti, itu buang waktu. Udah dirapi-rapiin, ternyata nggak kepake. Ternyata salah, kan? Sayang banget gitu loh. Jadi, saya selalu uh, blocking dulu. itu aja cuy udah setengah jam eh, sudah 15 menit loh cepat so, sekali so halo Daniel do you want to make a pancake with me Jadi so, kita sedang randomly choose any apa itu? any topic karena tadi si Clara request gambar kue eh kue makanan jadi kita gambar makanan ah masih di luar I see Aku lagi gambar kayu, belum kelar, tapi oke. Okay. Gambar kayu itu biasanya uh, berguna banget nanti untuk props. Gambar props di sin gambar kalian gitu. Hai Caca, lama tidak berjumpa. Gimana kabarnya? Lama tidak ketemu. Kayaknya semua sudah sibuk banget dengan uh, apa tuh acara-acara, kok acara-acara, kegiatan-kegiatan pasca corona. Semoga kalian semua sehat-sehat. Jangan lupa minum vitamin, jaga kesehatan, pakai masker itu paling penting. Apes-apesnya, kalau nggak pakai masker terus ngehirup corona sedikit aja terus kena kan ya, sayang banget. Thank you. Pokoknya jaga kesehatan banget lah, banyak main. Eh, main, banyak minum air putih. Bentar ya, kayak ada orang di luar. Padahal gak ada orang. Hi. Ternyata tidak ada orang, guys. Menakutkan sekali. banyak tidur ya bener juga sih cuman kalau kebanyakan tidur juga punggung sakit nggak sih apa itu saat saya saja sudah tanda-tanda ketua jadi anu um, punggung akhir-akhir ini -akhir saya kecapean sih kayak mengejar deadline deadline terus habis gitu jadi remuk jadi punggung saya tuh kayak Gampang keratak-keratak. Sudah <laughs> saya olahraga, guys. Saya itu olahraga. Masih keratak-keratak. Kenapa coba? Oke, kita mulai mau gambar blueberry-nya. tung Ya, saya juga utang sama kalian gambar. Eh, no, video. Penjelasan tentang. anu. No, income saya sekarang. Belum sempat guys, maafkan. Hari-hari tuh kayak cepet banget gitu loh. Kayak hari ini baru Senin. Terus sekarang udah Rabu. Terus besok Hah, ditotok. Hmm, di sini kayaknya nggak ada to totok-totokan deh di Malang. Kayak lagi ya. Terus, eh, uh, ngomong apa tadi? Iya, iya, cepet, cepet banget. Kayak baru Senin, eh, udah Sabtu, baru Senin, eh, sudah Minggu. Dapat banget. Uh, habis PTS. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Bukan bagus-bagus harus 100 enggak sih, enggak. Lulus lah, enggak remedi lah ya. Itu impian semua orang, tidak remedi. Ngomong-ngomong tentang desain, dari kalian semua, kira-kira berapa sih yang tertarik banget sama desain? Misalnya kayak uh, desain Instagram feed itu kira-kira berapa dari kalian yang pengen belajar untuk bisa mendesain Instagram feed? Eh, Instagram feed. Karena saya berpikiran untuk mengadakan ac eh, acara acara live lagi cuman mesti daftar gitu nggak bisa kalau nggak daftar peminatnya juga kalau sedikit nggak jadi karena kayak kapan hari itu ada kayak uh, saya ngadain desain kelas gitu kan desain undangan pernikahan eh nggak ada yang datang guys dan jadi lemas saya maksudnya gimana ya nggak semangat gitu loh ke ngomong-ngomong sendiri kan nggak seru jadi uh, siapa kira-kira yang tertarik anu kelas Instagram fit? Kalau tertarik nanti saya acarakan, saya adakan free, jangan khawatir. Semua kelas di YouTube saya free, cuman yaitu harus daftar. Jadi kalau yang daftar nanti dapat linknya gitu. Gak semua bisa masuk keluar. Uh, blueberry-nya sudah selesai. Ntar, wait. Saya balas WA. Sudah tadi cutung-cutung-cutung. Oke kita lanjut penggambar blueberry. Jadi ini seperti yang kalian lihat blueberry-nya, aduh banyak banget sih, kesal. Demi estetik lah ya, oke okay lah saya kerjakan. Banyak banget nih blueberry. Mau di copy paste itu hasilnya nggak bagus. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini blueberry-nya belum ada putih-putihnya, belum ada highlight-nya. Kayak di sini kan ini putih. Belum. Nanti aja. Sabar. Terakhir. Kok semua udah bener dulu? Baru saya... Kan cetung-cetung lagi terus-terusan. Wah, seperti balon um jadi um, random thoughts ya pikiran random saya baru ingat saya ngelihat beberapa orang berusaha menggambar nggak peduli itu gambar um, gambar digital eh bukan digital gambar apa makanan di digital atau gambar um, orang atau gambar anim atau gambar realistik itu kekurangannya kebanyakan kesalahan yang terjadi itu adalah mereka gambarnya setengah jadi nah apa sih maksudnya setengah jadi nah setengah jadi itu biasanya mereka gambar uh, details detailnya tuh belum selesai gitu loh kayak mungkin mungkin tuh mereka kayak pengen selesai gitu pengen cepet-cepet selesai sehingga hasilnya kurang Finish gitu loh kurang selesai. Nah itu sayang banget. Jadi jangan sampai, uh, jangan sampai kalian adalah orang-orang itu ya. Jadi kalau gambar, jangan pengen-pengen cepet selesai terus ditinggal separuh. Terus ya udahlah ini udah bagus lah kayaknya udah bagus lah. Biasanya orang-orang banyak yang kayak gitu. Jadi sayang banget. Sebenarnya tinggal dikasih detail sedikit lagi itu udah bagus. Tapi karena nggak sabaran, jadi separuh-separuh terus habis gitu di post, terus habis gitu. Kayak itu adalah detail-detail yang kelihatannya kayak nggak perlu, tapi perlu banget sebenarnya. Aku bikin line art dua hari baru jadi, nah itu juga salah, Daniel, itu salah. Makanya saya selalu bilang kalau awal itu awal-awal gambar, apalagi line art ya. Line art itu nanti aja terakhir, jadi di sketch dulu, di warna dulu, terakhir di line art. Jadi jangan kelamaan stuck di satu gambar juga. Tahu tahu kapan waktunya untuk berhenti, tahu kapan waktunya untuk uh, kerjain detail gitu. dapat <laughs> tidak? Serius line art itu terakhir. Dulu, menurut, menurut saya, juga banyak yang kayak gitu. Mereka belajar uh, digital, udah bagus sebenarnya, cuman dengan uh, teknik mereka, mereka ngerjakan dalam waktu, misalnya dalam waktu satu jam, mereka bisa line artnya separuh gitu. Misalnya, separuh, nah ternyata setelah pakai cara saya, mereka bisa menyelesaikan semua gambarnya satu jam, loh. Nah, jadi harus tahu juga kapan line art tuh diselesain. Nanti ya kapan nggak ya? Saya gambarin, coba gambar yang ada line artnya dan kalian biar tahu prosesnya seperti apa kalau saya gambar. Cepet banget dan nggak buang waktu gitu loh, efektif banget, produktif banget. Sampai tulang belakang sakit aku harus <laughs> osteoporosis. Iya tuh kelamaan. Kamu terlalu fokus di line art jangan. Nanti kapan deh saya tunjukin gimana proses gambar line art. Tapi juga saya juga nggak nyalain kalian gitu loh karena uh, saya juga tahu banyak banget orang yang bikin video di YouTube atau apa itu mereka semua line artnya dibagusin dari awal nah mungkin kalian ngelihat mereka 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 itu ya nggak ngerti ya cuman ya itu kalau saya sih saya mau mengerjakan segala sesuatu itu dengan efektif dengan cepat tapi bagus karena waktu adalah uang guys dengan kita mem, uh, bisa mengerjakan banyak banget dalam waktu satu jam dalam waktu dua jam otomatis lebih banyak juga uang yang bakal kita hasilkan gitu loh. Jadi kita harus work smart, don't work hard ya. Kita nggak boleh work hard, tapi kita harus work smart. Bekerja pintar. Kak, makasih kak berikan tugas gambar aku jadi bagus. Yeay! Sama-sama. Seneng banget kalau mendengar testi-testi seperti ini. Kalau ada tugas lagi, gambar apa gitu kabarin ya nanti saya buatin tutorialnya. Kalau nggak ada tugas tapi kalian pengen tutorial juga boleh request-request di komen. Kak, tolong gambar ini atau di DM. Itu lebih bagus sih kalau di DM. Yang lebih seneng lagi adalah kalau kalian ny nyarikan, eh, membantu saya untuk nyari... Uh, Nyari referensi yang mau digambar, Kak. Tolong Kak ajarin gambar yang kayak gini. Kak, itu saya seneng banget. Langsung saya gambar dengan cepat karena saya nggak perlu nyari. Jadi yang mau request terus mau cepet-cepet digambarin, cepet-cepet dibikinin tutorialnya. Bantu please, bantu cariin gambarnya, lalu kirim ke IG saya. Nanti saya gambarkan. Nah, kita balik lagi ke gambar ini. Jadi orang-orang biasanya saya lihat gambar-gambar kayak gini tuh banyak banget dan di berhentikan cuman sampai situ aja. Itu eman sayang banget kalau bahasa Jawanya eman. Sayang banget. Jadi harusnya bisa hasilnya lebih memuaskan, lebih bagus. Tapi malah terbengkalai, eh terbengkalai. Malah nggak maksimal hanya karena kalian ngerjainnya cuman separuh. Jadi kayak gini aja terus udah berhenti. Bagusnya bagus, kelihatan kayak pancake, kelihatan kayak kuenya ini juga bagus juga. Tapi, ya itu tadi, belum selesai ini guys. Detail itu lebih lama, eh, paling lama sebenarnya. Detailing itu paling lama prosesnya. Jadi nggak bisa banget cepet-cepet itu nggak bisa. Ya, saya kasih satu warna lagi. Ini adalah warna yang cerah-cerahnya itu. Ini udah. Kalau gambar digital pakai aplikasi Ibis Paint di mobile nggak pakai stylus pen lumayan susah ya, Cek. Oh, cuman butuh sabar gitu aja sih. Makanya ikut giveaway, mungkin-mungkin menang. Kan lumayan. Oke, ini saya mulai detailing ya. Jadi uh, sebelah sini itu banyak item-itemnya gitu. Hmm. Jadi mulai ini saya saya nyalakan. Ini. Jadi ini gede kecil gini. Yang tadi kan enggak, yang tadi kan ini flat gini. Ini sekarang gede kecil gini untuk detail kita mulai ke detail kan soalnya ini pakai hitam aja warna hitam nah ini tipis tipis nah kenapa ini di item tipis tipis gini biar kontras karena atasnya ini nanti kan putih eh bukan putih sih highlight gitu loh nah jadi harus dipadukan dengan warna yang paling gelap sehingga bisa ini saya ganti-ganti warna terus ya mau nyontoh boleh perhatikan warnanya aja kalau mau belajar buat fashion design gitu pertama belajar gesture body gitu ya kak iya bener gesture body itu paling utama Aku juga gambar medibank pakai jari. Semangat, guys! Kalau kalian mau bantu, saya bisa bantu share uh, tentang giveaway-nya atau apa. Itu bantu share dan bantu, boleh juga bantu share tutorial-tutorial uh, saya di sosmed kalian, karena apa? Uh, kalau ka saya semakin subscribernya semakin banyak, semakin banyak yang tahu dan semakin banyak penontonnya, otomatis income saya semakin besar. Nah, kalau income, uh, kalau pendapatan saya dapat duit dari YouTube semakin banyak, itu saya bakal ba lebih banyak bagi-bagi giveaway-nya. Jadi semakin banyak kesempatan kalian untuk dapat apa itu untuk dapat tabletnya. Serius nih, saya nggak bohong saya tuh sebenarnya ya sejujurnya itu pengen banget minimal dalam sebulan itu saya bagi-bagi satu tablet itu minimal kalau misal penghasilan saya udah banyak udah bisa beli misalnya se dalam sebulan empat tablet saya berani loh seminggu sekali tak apa itu bagi-bagi tablet cuman ya itu benar-benar saya nggak bisa segitu cepat progresnya kalau enggak nggak ada bantuan dari kalian juga gitu loh, jadi kita mari saling membantu guys. tujuan kalian sharing untuk share share ke orang-orang untuk anu kan untuk dapat supaya giveaway nya sering. kalau tujuan saya di YouTube ini bukan ke duitnya sebenarnya, saya lebih ke arah saya pengen bener-bener pengen bagi ilmu dengan orang-orang yang pengen gambar di seluruh Indonesia. Dan uh, pengen sering-sering bagi-bagi tablet ke orang-orang yang benar-benar pengen belajar. Gitu tujuannya. Jadi ayo kita kerjasama. Jangan lupa, nggak uh, harus giveaway-nya aja yang di-share. Misalnya kalian merasa, oh tutorial ini bagus banget. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mungkin-mungkin mereka ternyata suka juga dengan mereka suka. Otomatis nanti pendapatan saya juga Nambah juga sehingga giveaway-nya semakin jos, guys. Jadi kita harus kerja sama. Karena kalau saya yang bagi-bagi dari sekarang, uh, tanpa Youtube, tanpa kalian bantu, saya nggak bisa bagi-bagi. Masih belum bisa, bukan nggak bisa. Masih belum bisa bagi-bagi uh, tablet setiap bulan atau setiap minggu, ya, guys. Saya belum sesultan itu. Uh. Nah, ini kalian perhatikan ya. Ini bagian terang ini. Kenapa bisa nyala, bisa hidup gitu? Karena sebelah sebelahnya ini gelap. Nah, sehingga bisa kelihatan hidup gitu. Kontrasnya dapat. Nah. Gitu, jadi kalian bantu-bantu, eh, bantu-bantu. Jadi, kalian jangan lupa kalau gambar itu harus kontrasnya harus dapet. Kapan agak blur-blur, kapan harus tajem banget gelap terangnya itu harus tahu. Kak, aku punya pen tablet, tapi susah nyesuaiinnya gimana ya, Kak? Nah, itu bisa lihat di YouTube saya ada. Saya udah bikin kapan hari. Ntar saya kasih linknya ya Duh mana Ntar digital ya ampun bentar bentar ini cara penggunaan brush yang benar cara menyesuaikan mana ya sendiri lupa judulnya guys tablet oh ini trik menggunakan tablet ini ada bisa digunakan untuk segala media juga jadi bisa kalian gunakan di segala media nah itu videonya ya sudah saya kasih linknya itu adalah video untuk Bagaimana cara menyesuaikan diri untuk pertama kali lihat pakai tablet berguna banget. Kelihatannya kayak apaan sih ini kak Carla gak penting kan gitu kan. Tapi itu berguna banget. Percayalah. Tahu nggak ada yang tahu lagu itu nggak? Itu lagu jadul banget waktu saya kecil. Lagu kayak lagu sinetron gitu. Iya nggak ya? Adalah, tuh intinya begitu. Oke, kita lanjut, hai! Hai. Terus sebentar saya bingung. Ternyata guys, kesimpulannya adalah menggambar pancake gini nih. Kalau mau bagus juga nggak gampang loh. Hmm. Ini kemarin, eh, ini baru pertama kali saya gambar pen, eh, makanan di digital loh, serius. Saya sebelumnya nggak pernah. Nah, saya malas. Kan nggak ada, belum pernah ada pesanan gambar gini gitu loh. Dan murid-murid juga belum ada yang sampai materinya sampai segini jauh gitu. Jadi saya tidak pernah membuat yang pertama kalinya jadi lapar exactly kamunya lapar baru nonton padahal saya udah dari tadi ini lapar banget ini udah dari tadi sebelum gambar udah agak lapar sekarang ini gambar gini lapar lagi ampun dah nah ini saya zoom sebentar ya nah jadi ini di pinggir-pinggirnya itu tetap dikasih putih-putih gini dikit-dikit aja nah terus itemnya ditambahin karena tadi kayak ketumpuan nah ini tujuannya untuk apa nanti bisa hidup gitu Lokan, kan jangan tinggal di nah agak random sedikit but it's okay eh salah. Eh biru, eh putih. kayaknya birunya kurang biru gitu ya, terlalu ungu. Hmm, kita ambil biru lagi. Ini terlalu biru. Terus gimana dong? sabar-sabar nah ini dia Oke okay, guys jadi ini birunya jadi ada biru ada ungu ya lo, saya lapar lu ayo tadi yang request nggak bermakanan tanggung jawab saya lapar Terus gimana ini gojekin gojekin enggak enggak bercanda rasanya pengen banget skip langsung lihat hasilnya cuman di live ini penasaran banget aku hahaha <tuh> nggak bisa nggak bisa di skip sabar bos sabar saya sendiri juga sedang berusaha lebih cepat tapi tidak bisa kalau terlalu cepat mesti jelek karena detail itu penting oke okay. pol Banting Pol Orang suka makan Saya suka makan Percaya nggak percaya, saya suka makan kan. Lapar sekali Ada capek guys. Aduh, punggung saya barusan kayak keratak gitu. Hmm. Udah tua guys. Ini kita ambil agak abu-abu. Eh, salah. Gak bisa ternyata. Terus membuat warna yang agak abu-abu. Agak abu-abu coklat buat di sininya dung dung -dun, tipis tipis nah kayak gitu ini kurang coklat deh tambah coklat dikit udah berapa lama kak live nya um, belum satu jam baru 46 menit aduh saya lelah Ferguson kakak suka gambar dari kapan nah suka gambar sejak kecil cuman gak pernah gambar cuman suka aja jadi kalau nggak ada tugas dari sekolah juga saya juga nggak gambar saya suka keterampilan sebenarnya jadi kalau dulu ada tugas kerajinan tangan itu senangnya minta ampun dan semangat banget gitu loh cuman saya dulu bukan tipe orang yang gambar-gambar nganggur-nganggur eh gambar yuk eh gambar di kelas, yang gambar, semua, bukunya digambarin. Tuh, enggak. Saya bukan seperti itu. Bukan orang yang seperti itu. Jadi, gambar ini baru saya tekuni ya kira-kira 9 tahun lah. Dari 2011. Sejak saya kuliah itu. Kak, pernah enggak kakak -kak gambar lebih Gambar 3 jaman tapi serasa kayak semenit. Um, enggak sih, enggak Tidak pernah Jadi saya pernah gambar sampai 10 jam 10 jam, non-stop Enggak berhenti Itu pernah Tapi uh, juga, saya enggak akan bilang kalau Aduh kerasanya cuma semenit Ya enggak, kerasa banget kalau 10 jam Jadi Tidak ada Waktu itu tidak membohongin Jadi benar-benar kerasa capek banget Kalau kerasa semenit kan kayak udah cepet banget ya udah selesai enggak enggak pernah selalu ya Tuhan kenapa lama sekali enggak selesai selesai itu selalu itu adalah perasaan saya setiap kali saya gambar apapun selalu kayak ya Tuhan kenapa tidak selesai selesai kenapa kayaknya udah mau selesai terus habis itu kadang-kadang ya kalian pernah nggak ngalamin udah misalnya udah selesai gambar, udah wis diselesaikan besok aja gitu. Buku ditutup atau komputer dimatiin semua udah siap kayak udah siap sok-sokan mau tidur gitu. Setelah itu terus kita tidur, terus kita mikir-mikir lagi. Terus kita kayak, "Oh iya, itu tadi rambutnya keliru kayak gini" gitu. Aduh, terus langsung bangun lagi, duduk lagi, lampu dinyalain semua terus gambar lagi. Pernah nggak kalian kayak gitu? Saya sering banget. Kayak Mau nyelesain itu udah capek, tapi mau gak diselesain tuh kepikiran. Bingung kan? Gimana itu gambarnya 10 jam. Nah itu tugas sekolah, mau berhenti pun gak bisa, karena besoknya dikumpulin. Dan itu bukan saya kerja dadaan ya. Memang waktunya sesingkat itu, karena kuliahnya bener-bener ekstrim susah banget. Tingkat ketidaklulusannya itu sangat besar di mata pelajaran SKS-nya itu. Jadi ya gitulah. Ya udah. Jadi saya itu gambar itu sambil. Ya Tuhan, kenapa enggak selesai-selesai? Hah? Per apa ya itu? Jadi, anu apa? Selalu merasa, aduh gimana guys, selesai-selesai ya Tuhan ya Tuhan. Dulu malah saya waktu kuliah tuh sambil nangis-nangis gambarnya guys. Ya, itulah saya cengeng guys. Saya tuh kayak super semangat mau menjadi murid yang nomor satu, yang yang paling pinter lah istilahnya ya. Tapi saya tuh nggak mampu, mental saya tuh tidak mampu. Jadi saya nangis-nangis sambil kerja itu guys kok gak selesai selesai tapi ya akhirnya juga selesai juga sih cuman ya itu penuh tangisan guys saya lulus tepat waktu tapi itu penuh tangisan jadi waktu lulus tuh kayak ya Tuhan terima kasih rasa syukurnya tuh besar guys Nah, kak bayangnya gambar gambar sambil nangis maksudnya. Iya. Iya, sampai dulu sampai saya tuh digodain sama mama saya. Kan saya kuliah di luar di luar negeri. Nah, mama saya kan di Malang. Saya tuh telepon, "Mi, aku gak bisa ngerjain." itu gak selesai-selesai. Aku gak mau, gak mau sekolah, gak mau sekolah nah, itu. Kayak gitu, serius aku mau pulang aku nggak mau sekolah di sini. Itu sering terjadi, guys. Jadi waktu lulus itu mama saya sampai sekarang tuh selalu bilang, "Iya kamu dulu nangis-nangis. Iya kamu dulu nangis-nangis." Aduh, drama banget deh saya ini. Ya gimana lagi ya, guys ya. Menderita, guys, menderita. Tapi ya lulus sih. Kalau ada penghargaan lulus dengan penuh tangisan, saya kayaknya dapat, sudah dapat penghargaan itu. Ini apa sih coklat-coklat nih? Oh, itu kayak terangnya di apa? Di madu-madunya itu. Yuk, sekarang kita ke daunnya dulu. Jadi ini saya pure pure Kenapa? apa? Warnanya semuanya nggak ada yang ngambil di gambarnya ya. Ini saya cari sendiri. Dan kalau ada yang tanya, "Aduh Kak, kok bisa sih cari kayak gitu langsung gitu?" Latihan guys, latihan. Memang nggak gampang, tapi dengan kalian bisa memilih warna langsung kayak gini, itu memudahkan kalian di semua Media jadi nanti, kalau kalian besok-besok pengen, misalnya pengen uh, gambar di cat air, cat minyak, itu semua udah bisa karena kalian matanya udah terlatih gitu loh, begindang. Yeay, itu kan udah kelihatan lumayan bagus kan, lumayan kan. Lumayan lah ya, lumayan. Memuji diri sendiri judulnya guys. Karena jujur ini udah lelah, ini udah hampir satu jam. Uh. Bentar. Ini. Aduh, salah. Daunnya kita kasih detail. Biar uh, terlihat lebih bagus. Uh, ya yeah, seperti itu guys Seperti itu ah. Jadi pengen makan tahu isi Tolong Ini bukan tahu isi Ini pancake Nggak gitu juga sih ngomongnya random ya saya nggak pengen tahu isi saya nggak pengen pancake juga juga saya pengennya dari tadi tuh pengen telo goreng guys hmm anget anget enak banget tapi ya itulah saya nggak satu saya nggak bisa masak bukan nggak bisa sih tidak ada waktu untuk memasak dan saya juga bukan ahli masak jadi bayangkan udah nggak ahli terus habis gitu jarang masak ya kan terus nggak ada waktu jadi itu hasilnya tuh tidak menjamin sama sekali guys ya, terus mau beli terus terus beli di mana ini kan lagi musim corona masa saya mau jajan di pinggir jalan itu masih sangat berisiko jadi saya cuma bisa di sini ngelus-ngelus perut sambil ya ya ampun yang kuat ya perutku gitu Enak lo pisang goreng, hmm sekarang kita membahas gorengan, oke baiklah. Telo goreng nggak tahu, oh my god orang Jakarta memang uh, sedikit kampung ya, enggak enggak. <laughs> kan biasanya orang Malang ya yang dibilang kampung ya, orang dari desa gitu ya, Tid kamu tidak tahu kenikmatan beda uh, betapa nikmatnya telo goreng. Hmm, telo itu ketela kok digoreng, uh enak. Oh, kalau kamu nggak tahu, kamu bisa cek uh, itu telo goreng itu ada versi mahalnya, mahal. Aslinya tuh telo goreng harganya itu cuman ya dua ribu, tiga ribu, dua ribu lah, dua ribuan kalau di Malang. Kalau di Jakarta bisa beli di uh, di Marugame Udon. Di sana juga ada sweet potato, eh itu namanya nama gaulnya sweet potato fried sweet potato atau apa gitu loh itu hmm enak tuh enak tapi kalau di Marugame Udon ya harganya jadi puluhan ribu ya kalau di Malang mah di pinggir jalan cuma dua 2000 dua ribuan dua ribu tiga ribu gitu hmm mantap guys kok Jakarta mungkin nggak ada ya nggak tahu lagi sih jarang ke Jakarta orang kampung ih bukan bukan singkong singkong itu beda Wah kamu belum lulus SD nih dulu pelajaran ubi ubian uh, umbi umbian nggak nggak anu nggak memperhatikan nih pasti. Telo makanan singkong pakai saus strawberry. Yeay! ubi bukan ubi ubi tuh singkong ini ketela ketela bahasa Jawanya singkong eh singkong. Telo. Ketelo, ketelo, ketela sayang. Ketela bukan ketelo. Telo bahasa Jawanya. Cici ada singkong pakai strawberry nggak tahu tuh. Orang Jakarta mungkin memang gitu ya. Kita orang kampung mungkin nggak tahu ya. Orang desa, kita orang desa. Orang Jakarta makanya singkong pakai strawberry. Eh Oke, okay. aduh capek guys, gimana nih? Saya tidak mau ngelanjutin capeks. kasian yang udah nungguin, saya mau nerusin itu kok males gitu loh. Udah capek, udah sejam. guys Ya intinya termasuk bangsa ubi, betul kasian yang udah dari tadi udah nunggu hasil akhir tuh loh saya udah eh, kayak kasian gitu ya kan udah menanti nanti terus ternyata nggak kayak digantung gitu kan kayak kayak anu kayak sinetron cerita cinta gitu kan ya kan digantung terus enggak tahu digantung sampai kapan tidak diberi kepastian gitu loh kasian kan ntar saya selesai dikit lagi tapi belum selesai ya Nih kalau mau bagus banget masih jauh ya nggak jauh jauh banget sih. Ya kurang lebih setengah jam satu jam. Enggak satu jam lah untuk menggambar yang bagus itu. Semangat kak gambarnya tuh kan disemangatin karena udah ditunggu. Ntar saya ngambil minum dulu mungkin dengan adanya asupan uh, asupan apa itu air mungkin saya le menjadi lebih kuat sebentar ya.

Doakan saya menjadi lebih kuat untuk menyelesaikan gambar-gambar ini. kak, emang pisang kalau dicat lama sama sambal ijo enak tak? he? Huh? nggak pernah nyoba sih saya kalau pisang-pisangan nggak oh itu kayaknya makanan khas mana ya, khas Sumatera atau mana itu loh pisang sama sambal ijo eh, pisang sama sambal kalau saya sih nggak suka pisang ya enak pisang pisang aja digoreng anget-anget eh -anget. uh, aduh lapar kalian ini kejam kejam udah orang lapar kita ngomongin makanan terus dari tadi lapar guys lapar ini coklat tua coklat tua tempe atau aduh tahu juga enak tahu goreng mm. tahu susu tuh lo guys oh, enak tahu susu di Malang ada tahu susu merek Nyes cuma lima belas ribu satu kotak besar wena oh, saya jadi pengen beli tahu sekarang ini loh nggak sukanya ya kalau kita bahas makanan makanan itu jadi lapar gitu loh ya kan bye tahu susu lagi terkenal ya. Sepertinya begitu, gak tahu sih, kayaknya udah lama. Cuman, saya baru menyadari baru, bahwa tahu susu enak tuh baru-baru ini aja. Hai, Radika. Udah sampai itu bukunya. Karena yang lain udah sampai kayaknya. Apa punya mu sudah sampai atau ternyata ada dicolong kucing tetangga. Kucing tetangga belajar menggambar mungkin. Halo. Kak hadiahnya siapa aja yang udah? Semuanya. Kan punyamu katanya mau diambil. Bukan Daniel nih kayaknya halu. Oh, sore-sore gini kayaknya dia agak agak stres, guys. Maafkan ya, maafkan subscriber saya satu ini. Seperti dia udah agak lelah gitu ya, sepertinya. Sepertinya Ya ampun, ini yummy banget. Sudah, aku sempat buat story IG tag Kakak. Oh iya, ya, lupa. Saya udah bales belum, ya? Udah belum, lupa, Deng. Saya tuh gitu loh, lupaan. Udah, udah tua kali ya. Aduh, guys, saya kurang semangat. Mari kita move on dulu ya. Oh, belum dibales. Tuh kan, kayaknya saya belum baca memangnya. Sebentar, saya kuatkan diri saya. Oh, ini kuning belum. Ini saya kurangi beberapa lapis Ya udahlah ya Gak papa lah ya Langsung lapisan ke bawah Karena saya lelah Kak lebih enak lemon tea atau milk tea? Milk tea Milk tea kalau lemon tea itu enak anget tergantung juga sih kalau lemon tea soalnya kebanyakan kalau beli di tempat lain kalau nggak bikin sendiri lemon tea kebanyakan mereka pakai lemon tea sachet kurang greget guys enak yang anu milk tea pakai creamer susu eh creamer teh hmm sedap duh saya jadi pengin gambar lemon tea nih next time ya kita enaknya gitu ya kayaknya tiap sore sore gini kalau saya ada waktu tuh kita live aja live menggambar makanan jadi kita membahas tahu goreng milk tea pancake dan teman-teman Edisi kelaparan bisa-bisa kalian gak fokus sama gambarnya. Ini, kalian membayangkan makanan-makanan, kak. Gambarnya pakai mouse atau pen tablet. Pen tablet, <laughs> Daniel minta diobatin. <laughs> Saya ini pakai pen tablet Nanti ya kapan-kapan ya kita challenge menggambar pakai mouse ya Apa saya bisa Kayaknya dulu pernah nyoba lumayan sih Cuman nggak pernah gambar realistik Nanti next aja Live hari Jumat Kita gambar pakai mouse Jumat jam 8 Oke okay. Jumat ini ya. Kenapa ini blueberry saya seperti blueberry busuk? Nah, terus kayak gini, ini harus kalian lihat di sini ini ini terang, ini gelap. Itu harus kontras. Nah, kayak gini. Karena kalau nggak kontras, itu nanti kayak satu satu buah gitu. Padahal kan maksudnya nggak nggak boleh kayak gitu gitu loh. Yeay! Ice cream, ada tips buat yang gambar pakai mouse. Sik, 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 Kak, gambar makanan-makanan saya biar gak lapar. Di rumah saya nggak ada cemilan, guys. Saya jarang beli cemilan. ada Kayak apa ini apa ini namanya eh jatuh ya ampun ini apa kacang mente tapi udah gak tahu saya belinya udah kapan melempem udah nggak crunchy <laughs> udah nggak kriuk kriuk ya. udah nggak enak Tips untuk yang pakai mouse, kita, uh, saya masih belum bisa ngasih tips karena saya belum pernah nyoba. Cuma nanti hari Jumat, jangan lupa ikut live jam 8 malam, kita mari mencoba untuk menggambar digital menggunakan mouse. Dan saya sekalian nanti ajarin dan kasih tips-tipsnya. Oke. Okay nanti saya siapin dulu materinya sampai jumpa di Jumat Pernah makan es krim goreng? Pernah dong. Di Malang ada es krim goreng. Nggak tahu sih buatnya kayak gimana. Tapi yang penting saya bisa makannya. <laughs> Sip. Mau nyoba gambar ini pakai Ibis Pen X jadi nggak ya? <laughs> Daniel Colin. Bye. Bye-bye. Oh -bye. Uh, Ibis Pen X. Coba aja nggak apa-apa. Harusnya bisa lah. Pakai jari ya. Bisa pak kali ya jangan uh, kalau mau coba di ibis pen yang di apa di hp jangan gambar semuanya dulu gambar coba segambar buahnya dulu misalnya blueberry nya aja gitu aja dulu nanti kalau udah bisa baru dilanjut karena yang paling detail kayaknya blueberry nya ya yang buat gambar ini bagus tuh blueberry nya bye bye Oh belum nih, gak udah gak jadi babay. Ya, udah didadain babay babay. Sampai semua udah ikut babay babay loh. Aduh guys, saya bosan. Guys, aja omong saya biar saya nggak bosan. Tanyakan kepada saya hal-hal uh, mengenai menggambar atau apapun itu. C. Udahan belum? Loh? Kalian kira? Loh? Saya jadi bingung. Kenapa kalian kira saya udah selesai? Bila saya lagi lagi menggambar nih, berusaha oh gara-gara ngomong sampai jumpa di jumat enggak maksudnya uh, maksudnya sampai jumpa hari jumat uh, untuk yang gambar itu gambar yang apa namanya gambar yang pakai mouse kalau oh, yang ini belum selesai Saya berusaha menguatkan diri sambil menangis di dalam hati <gasps> Ya nggak apa-apa join aja yuk choose. Berangkat Berangkat kemana? Sungguhan saya lapar Makan apa, makan apa malam ini Paling gak suka suruh pilih jenis makanan, gitu, kayak mau makan apa hari ini. Itu paling gak suka, gak suka. No, 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 paling seneng kalau hari ini kita makan ini ya. Nah, itu jelas tegas, guys. Tegas, kalau saya ditanyain, kamu hari ini mau makan apa? Aduh, ya ampun, terserah, terserah. Apapun aku makan. Huh. Jadi, kalau disuruh mikir hari ini, makan apa itu? Aduh, pusingnya setengah mati. Yay! Udah lumayan, guys. Udah terlihat. Terlihat lumayan indah. Kak, kalau aku buat tutorial kakak yang ini di Ibis Pen dan Android bisa masuk ke persyaratan giveaway? Bisa, bisa. Bisa pakai apapun. Misalnya gambarnya digital. Uh, digital, mau pakai. Kalian nggak di komputer, misalnya di HP, atau di tablet, atau di digital lainnya, bisa. Nggak masalah. Makan sendal. Wow. Ternyata guys, sekarang kita semua udah tahu kalau si Daniel tuh tiap hari makan sandal. Makanya kasihan banget guys, dia agak suka error-error gitu ya. Dia suka makan apa? Singkong, Pak, dicocol sama strawberry. Terus suka makan apa lagi tadi? Sekarang makan sandal, guys. Kasihan sekali. Saya tuh dari uh, terharu dari jauh. <laughs> Pantesan tuh kan? Iya. Sekarang kita semua tahu guys penyebab dari mengapa Daniel seperti ini. Saya turut prihatin guys. <laughs> Ilmu goib Enggak ya makan sandal itu bukan ilmu kok eh, kurang gizi sebenarnya dia kurang gizi guys Gisinya dia gizi sendal sendal swallow ting ting kan debus what is debus apa itu debus aku lapar, aku lapar. kalian lapar nggak? siapa yang udah makan, siapa yang belum makan, siapa yang belum makan sama, sama seperti saya tapi nggak tahu mau makan apa? angkat tangan. kita seper apa? senasib. tapi saya nggak mau senasib sama Daniel. Daniel makan sendal. Oh, makan beling, beling sama paku. Debus kan anu, itu kan makan beling sama paku. Kalau kamu makan sendal, jadi hasilnya kayak gini deh, setengah-setengah. Goib enggak, tapi sakti juga enggak, gitu. Jadi agak, <laughs> agak gitu deh. Kita semua tahu, kita simpan saja di dalam hati. <laughs> Isi titik-titiknya sendiri. Kita hanya bisa prihatin dengan keadaan Daniel yang makan sendal. Jadi gak terlalu lapar udah makan soalnya. Kak sendal itu kan dari karet, jadi berhasil dari karet atau powerful. <laughs> Yow, makan seblak. Saya gak pernah makan seblak loh. Enak gak sih makan seblak? Saya belum pernah nyoba sebelah. Ya ampun, kamu ngomong sebelah, saya inget cilok. Sekarang saya pengen cilok. <laughs> cilok itu enak, guys. Kenapa kita hari ini makan? Eh, ini loh, saya nggak suka. Saya nggak suka gambar makanan. Semua jadi keinget makanan yang tidak sehat, tidak sehat, dan tidak bergizi itu keluar semua. Terus jadi lapar, terus jadi pengen makan. Aduh, cilok cilok kapan-kapan kita gambar cilok yuk Sebelok kayak muntah kuda emang pernah lihat muntah kuda saya aja nggak pernah lihat muntah kuda harusnya Daniel tuh nggak tahu gimana modelnya muntah kuda Taunya pasti muntah sendal dia sendiri kasihan sekali Daniel muntah sendal kan di Jakarta banyak delman oh jadi tahu bukan muntah sendal yakin Daniel muntah sendal kapan-kapan kalau muntah sendal uh, di share ya Jangan lupa tag kita-kita di Instagram. mentah sendal. Delman tuh kasihan loh. Delman itu keberatan. Keberatan penumpangnya. Ada yang biasanya tahu sekeluarga. Terus ada ibu-ibunya, ada ibu-ibu, ada bapaknya terus gendut-gendut gitu. Aduh kasihan buang tuh delmannya, kudanya kasihan banget. Aduh. Sendal di sini murah loh. Iya betul. Di sini murah. Di Jakarta juga murah di Mangga 2. Udah lah ya, segini aja lah ya. Aduh kurang. Buh, gimana? saya mau berhenti tapi saya tidak bisa tidak bisa menggambar eh, memberhentikan gambaran saya kalau setengah-setengah itu kayak nanggung gitu kan tapi mau nyelesain tuh juga capek tapi tapi nggak enak gitu loh terus aku harus apa Di Jakarta pakainya bak huh? Serius, di Malang aja udah jarang orang pakai bakiak. Maksudnya di Jakarta pakai bakiak. Saya jadi ingat kadang-kadang dulu kalau saya uh, waktu dulu kalau ngomong rame uh, rame aja tak tapuk bahagia aduh <laughs> tapuk bahagia tapuk bahagia sak sakit d tapuk kayu cetok hmm. dia nggak beneran ditapuk bahagia sih cuman perumpamaan aja gitu loh kenapa bahas bahagia sekarang kan gara-gara Daniel Dipercaya banget tuh kan Daniel jahat kita ditipu saya tuh orangnya percayaan saya tuh orangnya polos gampang percaya gitu Dan hampir selesai guys semangat 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 Udah, kurang merah banyak kayak pakai kayak bakpia ya, jir Hah? Mbak Pia Jadi ingin Mbak Pia patok Mbak Pia patok ala Jogja Siapa yang tinggal di Jogja angkat tangan Enak banget bisa Jajan, anu jajan Mbak Pia patok setiap hari Hmm Ó ég, ég er rára. Hai semuanya, saya kembali. Jadi ini tinggal, sebenarnya tinggal apa? Maafkan hari ini, eh barusan internetnya menghilang begitu saja, saya nggak tahu kenapa. Ini saya udah pakai mobile data. Jadi uh, ini tinggal detailnya aja, tinggal ini lelehan, lelehan. Uh, tinggal madunya aja ini, sama dikit-dikit ini. Terus udah jadi. Cuman so far uh, gini dulu lah ya, gitu ya. Jadi sekian. Kalau kalian uh, ngikutin tutorial ini, terus pengen uh, ada yang finalnya kayak gimana, bisa komen di uh, videonya nanti. Oke. Okay. Kan udah error. Jadi, bisa.